Assalamualaikum. Apa khabar? Hari ini kita akan belajar tema sayur-sayuran. Siapa suka makan sayur? Angkat tangan. Kita boleh membeli sayur-sayuran di pasar. Di pasar dijual pelbagai jenis sayur-sayuran dengan pelbagai warna. Perhatikan sayur-sayuran ini. Selain di pasar, kita juga boleh menanam sendiri sayur-sayuran di rumah. Sama ada kita menanam terus di atas tanah atau boleh juga ditanam di dalam pasu. Mari kita kenal warna-warna sayur. Sayur-sayur ada yang berwarna hijau, merah, jingga, putih, perang, kuning, ungu. Jom kita ke kebun dan tengok apa yang boleh dikutip. Yeay! Wuh, saya lapar. Jomlah kita ambil sayur. Hijau dan kuning dan merah juga. Ungu dan perang ataupun jingga. Sememangnya cili sangat pedas. Sayuran adalah barang panas. Hei semua. Siapa tu? Encik Kacang Hijau menyapa Sawi. Hai Sawi. Hello. Dan ini lobak merah dalam kebun saya. Ada lada hijau rangup terung warna ungu. Apa semua? Apa? Dan ini tomato gergasi. Apa? Tomato? Itu buah. Hijau dan kuning dan merah juga. Ungu dan perang ataupun jingga. Sememangnya cili sangat pedas. Sayuran adalah barang panas. Barang panas. Panas, 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 panas. Buah kacang hijau yang sesedap timun dan kami gila kentang. Yeah. Mulakan. Yeah. Kita ke kacang tak lupa kulit. Tiada tomato. Sebab dia buah. Apalah awak ni? Sayalah labu jingga yang sedap dibuat pai. Pai labu. Sayalah bawang. Air mata berderai. Saya lobak jingga, saya kobis hijau. Saya jagung yang kuning, makan dengan roti. Roti jagung. Hijau dan kuning dan merah juga. Ungu dan perang ataupun jingga. Sememangnya cili sangat pedas. Sayuran adalah barang panas. Sayuran adalah barang panas. Aduh, terlukalah. Mari kita kenal beberapa nama sayur-sayuran yang biasa kita lihat di rumah. Bawang, cili,
Sawi. Lobak. Kentang. Bendi. Terdapat banyak lagi nama sayur-sayuran. Sayur apa yang paling awak suka? Kita perlu makan sayur setiap hari. Sekurang-kurangnya satu sayur satu hari. Amalan makan sayur setiap hari dapat membantu kita membina dan memperbaiki tulang, mencantikkan kulit, mengurangkan penyakit berbahaya, membantu badan kita membina sistem pertahanan dan banyak lagi kelebihan yang kita boleh perolehi dari makan sayur. Itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Ingat, makan sayur setiap hari. Bye. Assalamualaikum.